Tambaski, apa yang saya komen tentang goal tu? Okey, jom kita tengok sebab goal ni favorite lah. Favorite kebanyakan tiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu mesti akan tanya punya kan. Tak pernah lagi tak tanya. Tiap-tiap minggu. Okey, so boleh nampak skrin saya? Ya, yeah, boleh. Okey, so ini daily time frame tu mungkin tak berapa clear. Jadi kita pergi dekat 4 hourly. Okey, siapa yang join kita punya Bull and Bear show minggu lepas, kita ada bagi tahu as long as 1790 dia hold, okey. Kita expect dia akan break 1810 punya zone and then dia akan pergi ke sini 1830 ataupun 1835. And then kalau dia breakout, dia akan pergi ke 1845 ataupun 1855. Tapi unfortunately semalam dia tak break 1830 ke atas. So dia turun semula ke 1810 punya zone. Okay, so sekarang ni kalau saya punya prediction still remain the same. Masih bullish untuk gold. Okay, so kita punya support adalah 1810. And then the next one will be 1800. As long as saya rasa 1810 akan hold. So dia akan cuba ke atas. Tapi cuba tengok dekat 1825 hingga 1828. Kalau nampak dia boleh tembus, most likely dia akan break out this week. Most likely Selasa, Rabu. And then cuba akan pergi ke 1845 hingga 1855. Antara dua zone ni. Okay. And then NFP kemungkinan besar dia akan patah balik lah ke 1820 ataupun 1815 punya zone balik. Okay, so macam kita kata, most likely dia akan after dia breakout yang ni atas ni, dia akan sideway antara antara 1850 hingga 1800 punya zone. Okay, tapi untuk minggu depan saya jangka sebelum NFP akan ada breakout ke atas lah sampai ke 1840 sampai ke 1850. Tapi kalau dia tak sampai 1850, dia ada rejection 1845, then expect dia turun semula ke 1825, 1820 punya zone. Okay, dia punya key 1810 dengan 1800 still ke atas. Okay, sama macam minggu lepas kita beritahu 1790 dia hold, dia masih ke atas. Okay, sebab saya jangka dia akan move in this channel for some time sampai kita dapat clear clue lepas NFP minggu depan. Okay, itu saja short answer buat masa ni pun. Tanya pasal gold, since gold ni favorite, saya share lagi sekali lah. Okay. Oh, boleh nampak go cikgu. Ah, okay. Apa saya ulang lagi sedikit. Yes. Dah. Okay, boleh nampak ya? Boleh. Okay, Tuan Irwan, kalau Tuan Irwan minggu lepas ada follow kita punya Bull and Bear Show, kita ada bagi tahu 1790 adalah support zone as long as dia hold, kita expect dia ke atas. Sebab kita ada bagi tahu kalau dia tak hold, dia akan pergi ke 1775 ataupun ke bawah baru naik ke atas. Tapi since dia hold, lepas FMC pun dia spike sekejap, lepas tu dia naik, kita expect dia break 1810. The next zone kita kata 1830 dengan 1835, kita expect akan ada rejection. Tapi dia tak sampai 1835, 1830 dah ada rejection. So sekarang ni dia turun. Lepas tu kalau tengok dekat time frame yang kecil, Tuan boleh tengok dekat time frame kecil, kita dah nampak ada rebound dekat sini. So kalau tanya saya, based on fundamental news ataupun info-info yang saya ada, saya expect gold akan ke atas. Okay, tapi bila ke atas tu tak adalah straight ke atas. Maknanya dia mungkin ke atas macam ni and then turun. Saya expect sebelum NFP, at least dia target balik dekat zone ni balik. Okay. Tapi kalau dia break yang ni 1808 ni, kita expect dia akan pergi balik ke 1800, lepas tu baru naik. Okay, sebab dalam time frame yang besar, saya masih expect gold ke atas sampai ke zone ni.
okey, 1845 ataupun 1855 punya zone. Okey, lepas NFP baru saya expect dia turun. Okey, lepas tu mungkin apa sideway lah lepas tu. Jadi sebelum NFP saya expect kekuatan tu dia akan break this resistance and then break this trend line, masuk ke atas and then somewhere dekat sini dia akan ada rejection. So sama ada sebelum NFP dia dekat sini, dia spike ke atas and then baru turun, okay, pun boleh jadi. So tiba-tiba kalau masa tu USD kuat, result tu maknanya sebelum NFP dia dah naik, lepas NFP baru dia turun. Ataupun minggu lepas NFP, hari Isnin minggu depan, minggu satu lagi tu baru dia turun. So sekarang ni saya expect zone adalah 1840 sampai 1855 ataupun paling tinggi 1860 sampai ke sini balik. Okay, so dalam bigger time frame, kalau tuan pergi dekat daily, kita akan nampak 1860 adalah zone yang itu sebelum NFP yang bulan lepas yang dia break. So saya expect mungkin dia akan pergi test kat sini, okay, baru turun ke bawah sampai 1810 and then range bound. Okay, lepas tu baru kita tahu bulan depan sama ada dia ke bawah ataupun ke atas. So benda ni lagi 2-3 minggu baru kita tahu. Tapi untuk 1-2 minggu ni pergerakan dia saya nampak lebih kurang macam ni lah. Okay, kalau ada soalan tambahan baru saya explain sedikit. Okay, okay, baik. Terima kasih Cikgu Rush.